ayo let's go. Jadi aku mau pulang pakai motor. Sebelum lanjut ke video, aku mau nawarin lagi paketan CPT ini. Oh ya, dari sini dulu ya. Dari perklep Mandira, ready lagi ya, banyak nih. Kemarin udah habis berapa, sekitar 30 perklep. Sekarang masih ada lagi nih, ready lagi di Shopee-nya Emrangga. Terus paketan CPT juga ready, semuanya ready. Roller complete, untuk semua motor juga complete. Lalu per-peran juga complete. Terus puli-puli ready nih. Puli kipas ready, pokoknya rumah roller ready. Ini juga ready nih, ready. Ada di Shopee-nya Emrangga. Sekarang bungkusnya baru ya, jadi seperti ini. Harganya masih sama. Terus noken as juga ini ready, tinggal dua lagi. Ini PNP. Langsung aja ke Shopee-nya Emrangga. Dan di sini aku punya stiker baru, jadi buat kalian kalau ada yang mau order stiker, langsung order. Bukan order, katang kalau ada yang mau beli di free stikernya kayak gini ya. Keren. Dan di sini ada edisi Emrangga Volume 2. Ini baju Emrangga, ada size-nya XXL, cuma 1 XL, L sama M. Ini bajunya cuma 20 baju. Jadi kalian kalau ada yang mau tinggal order aja ke Shopee-nya Emrangga 308 nih. Tuh, ada dapat stiker juga pokoknya. Langsung aja order, oke? Ayo let's go. Jadi aku mau pulang pakai motor. Kalau Bill, Bill. Aduh itu tukang di belakang. Aku ke jalan raya pakai Werpak ke motor balap. Tapi bensinnya habis, aku mengisi dulu di depan pak bensin eceran aja. Ayo. Kagok anjing. Ayo. Tadi kagok aku udah aja pakai aja. Belum pernah nih aku buat konten. Terus pulang pakai motor balap, pakai wear pack. Aduh, reaksinya gimana ya? Oh, nanti aku mau ke Indomaret deh. Reaksinya gimana? Kita beli bensin eceran dulu. Aduh, aduh. Bill, beli bensin eceran, Bill. Beli bensin dulu. 10 ribuan. 10 ribu ah. Pertama kak. Ah, baik ya. Ding. Si M. Nyampe lah ya, 10 ribu. Starternya macam gini liat. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang ngeliatin. Aku nggak terlalu jauh sih dari Brigif, cuman yang ngelewati jalan raya nggak tahu kayak gimana responnya. Si Abil juga ngevideo kok di belakang standing enggak. Kilometernya juga udah nggak ada ini. Kalau ada polisi, aduh, udah deh, udahan kayaknya. Ya mudah-mudahan aja nggak ada.
Nanti kita ke Indomaret, kita jajan di Indomaret. Kayaknya si Abil haus deh. Jalan-jalan pulang dari Brigip pakai motor balap dan pakai wearpack. Kalau kata orang mah kayak orang gila kayaknya. Tapi benar sih, jadi lebih apa ya? Lebih simpel. Enggak usah nilep wearpack, enggak usah nilep wearpack sih. Woi. Apa? Awannya keren. Ini tuh motor tuh bawahnya tuh apa ya? Bukan berisik. Basah banget kayaknya tuh ini tuh kan. Apa ya namanya tuh? Injektornya tuh pakai CBR 250 kalau enggak salah. Jadi boros banget. Sedangkan ini motor MP5. Speknya enggak terlalu ekstrim kan, ini piston standar. Lihat. Ini berisik ini motornya. Woi, ada ngap-ngap. Kemana ngap? Pakai handbrake ngap. Woi, trondol. Trondol doang. Trondol doang, kenceng kagak. Tuh kan basah. Nih. Tuh. Tuh. Ayo. Ayo. Indomaret pada suka. Oh iya, ada. Macet deh. Orang tuh kayaknya orang mikirnya tuh ini gila ini anak. Apa? Oh, Indomaret aja deh. Indomaret dekat pada suka. Tapi ini motor kalau udah RPM atas itu enak. Kalau RPM bawahnya berat. Pas tadi aja pas gigi, pas balik badan tuh gigi 2. Itu tuh harus diselip dulu, baru mau. Kalau nggak diselip pasti kurang enak nanti jatuhnya. Kalau gigi 1 terlalu ngebrik, jatuhnya nanti kurang kenceng. Sebenarnya sih aku beloknya di Brigip yang balik badan itu kurang kenceng sih. Tapi ya namanya juga belajar dulu lah. Woi, banyak ngabres. Orang tuh mikirnya pasti ini orang gila kali ya, dari rumah pakai wearpack, pakai sepatu balap, motor balap gitu. Dia nggak tahu kalau aku habis latihan. Oh ya, tadi aku latihan di Brigip itu daftar tuh 50.000. Sekarang udah naik jadi 80.000. Nggak tahu kenapa jadi naik banget, mahal. Dan sayang itu Brigip tuh latihannya nggak full dari pagi. Jadi dibatas dari jam 2, kalau nggak salah 2 lebih lah, sampai jam 5-an. Kalau di Gerimang, di sirkuit permanen kan itu dari pagi. Jadi
ya jadi enak lah gitu, bisa nyeting. Terus kalau ada kekurangan dari motor itu bisa bongkar motor, bisa ya bisa gitulah, bongkar-bongkar, nyeting-nyeting dulu. Kalau di Brigif kan susah gitu untuk ngebongkar motor tuh. Ada ambulan guys. Oh di sini hujan ya, di Brigif tadi mau hujan nggak, mau hujan nggak. Bisa? Tuh kan jalan raya, ada polisi nggak ya? Di jalan raya oke, warpak. Indomaret mana, Bil? Indomaret mana? Indomaret mana? Oh, pom bensin. Pom bensin. Ada polisi nggak ya? Aku takut nih. Kalau ada polisi, amsyong. Ke sana dulu. Kita ke Indomaret dulu. Beli makanan, Alfamart, kita buka di Indomaret. Bil, hah? Gas. Eh, uangnya mana? Ayo, let's go. Gila, aku habis latihan. Kita beli minum dulu. Beli apa, Bil? Beli apa, Bil? Mau apa, Bil? Aing ini. Ambil. Ok, Dik, ambil, Dik. Ada minyak buat di rumah. Sok, ambil. Liatin. Sip. Amin, amin. Amin, sampai jadi duit. Jadi uang. Ambil nih M, ambil M. Enggak ada sponsor, enggak ada sponsor, Bil. Enggak ada sponsor. Ayo Gus, iya hungkul. Hah? Oi. Gas. Mana uangnya, Bil? Abil lah. Lihat di situ uangnya, Ki. Nih, Abil yang bayar. Aku mau nunggu di luar. Ya, nah, tuh. Oh, bener. Susah, Bil. Jadi susah, nih. Stres, ya. Ada bari beres latihan, eh. Sutra, Bi. Sutra, Dik, Dik. Jangan dong. Ngapain? Cing, uangnya jangan yang gitu tuh, Bil.
yang itu. Hah? Habiskin ya sen. Malu-maluin. Lama sekali. Enggak, kan ke bengkel sih ade. Sugar way cair RR. Gas. Pakai. Enggak ada. Ini aja. Ya. Enggak. Dah, angin duluan ya. Ambil. Udah Bil, aku duluan ke bengkel ya. Susah. Dorong Bil, berat Bil. Bengkel loh. Hese, susah. Mual. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton ya. Ini mah bercanda-bercanda aja sih, kalian pulang dari latihan. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.